Jumpa lagi dengan Abadul Demadang. Di sini kita akan mengulik makanan, minuman, harga kaki lima rasa luar biasa Madang. Saat ini bro, saya berada di Alun-Alun Selatan, di Stinggil Selatan. Saya mau masuk ke Kraton Kasunanan Surakarta. Saya ada apa di sana? Makanannya, minumannya, kulinernya apa aja? Saksikan terus di acara ini, di channel ini. Bareng apa dulu untuk Madang? Nah ini saya sudah sampai di Lawang Gape Kidul. Ada apa aja di balik lawang ini, pintu ini. Ikuti terus apa dulu untuk Madang di sini. Let's go! Ini saya sudah berada di Bangsal Citro. Di sini udaranya enak, sejuk karena kita berteduh di bawah pohon Tanjung. Ciri khas kerajaan itu pasti ada pohon Tanjungnya dan beringin, tapi di sini yang Tanjung. Dan saya melihat dari kejauhan di sana kok ada yang jualan itu kayak es itu, es apa itu? Coba saya lihat. Saat ini saya berada di dalam rumah ownernya Es Plengeh. Saya mau ketemu ownernya, mau bertanya-tanya, mau ada apa aja di Es Plengeh. Tapi saya dengar di sini spesialnya itu es cao, yang rasanya itu bisa mengingatkan kita flashback ke masa kecil dulu, masa lalu, masa kecil. Pada saat itu cuma ada cao, nggak ada es. Jadi cao, minuman dingin. Tapi dinginnya air alami, tapi sekarang sudah dipadu dengan es, jadinya es cao di Plengeh ini. Ikuti terus Abadul Demadang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya ini saya mau bertanya-tanya ini. Saya akhirnya bisa masuk di rumahnya yang punya Es Plengeh ini. Alhamdulillah. Saya mau menanyakan kok bisa dikatakan Es Plengeh itu awalnya gimana? Marika, ayahnya enak nih duduk di sini. Marika, kok bisa dinamakan Es Plengeh itu awalnya gimana? Dengan dari itu anak-anak sekolah. Kan aku dewe kan nyaro anak kita. Oh, no. Tapi tak dongok kena gun pilo meja. Oh, kena kok anak bayi gitu. Oh, ya, tempat tidur bayi. Nah, mau gedekan bayi. Gedekan? Iya, iya, iya. Anggere cah-cah sekolah iki kan anu, Mbak, anak mau main plengan-plengan to, Mbak? Akhirnya dong lile dalu dari satu itu. Oh, dapat ide Es Plengeh itu ya. Tapi dari anak-anak sekolah. Oh, begitu. Terus Es Plengeh ini spesialisnya apa aja itu? Tapi saya tadi sebelumnya pesen es cao. Karena saya pengen mengenang masa lalu, masa kecil itu es cao. Dulu tapi enggak ada es, adanya cao toh. Benar enggak, Mbak? Mbak, ini menunya di sini ada tiga. Ini ada es cao. Cao. Ini sup buah dan ini es teler. Ya. Yang dimaksud es cao di Plengeh ini apa, Mbak? Spesialnya kayaknya kok saya melihat ya, beda ini. Es cao Plengeh spesialisnya pakai jeruk nipis, cincau. Oh, iya 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 iya. Mangga dikasih mangga. Pelem pakel ya. Pakel, kacang ya. Kalau nggak pas musim pelem, tergantung permintaan pelanggan. Oh, pelanggan begitu. Mau isi apa? Isi jambu, kalau cincau, tapi kan spesialisnya pakainya cincau. Campur jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke, kalau es buah di sini? Es buah nih. Es buah ya?
iki sup buah. Sup buah. Sup buah kan semua buah masuk. Oh. Spesialisnya kalau di jalan-jalan tetap dikasih pakai jeruk. Jeruk nipis. Jadi di playa ini spesialnya jeruk nipis. Iya, oke. Okay. Kalau es kopior? Es teler. Es teler ya? Maaf. Sama es buah sama pakai susu. Cuma kalau es teler itu kan pakai avokad sama nangka. Sama. Iya. Kalau es buah, buahnya komplit. Bermacam buah semua masuk. Masuk, tinggal dikasih avokad, susu, cincau. Ya. Rasanya pasti luar biasa ini. Yang es di tempat lainnya itu punya rasa ciri khas tersendiri lain daripada es yang lain. Rasanya ya. Luar biasa. Sirupnya bikinan sendiri, tanpa sirup bikinan pabrik. Oh, jadi sirup semua bikin sendiri. Terus saya mau nanya ini Mbak Ika, untuk satu porsi es jauh berapa ini? 5.000. Cuma 5.000? Wah, harga kaki 5. Betul. Rasa luar biasa, madeng. Kalau sup buah? 6.000. Sup buah cuma 6.000. Kalau es telernya? 5.000. Juga 5.000? Wah, benar-benar murah ya. Harganya kaki 5 tapi kelihatannya itu rasanya tetap murah, luar biasa. Murah meriah ya. Murah biasa, saya tetap cobain ini. Benar, punya kasus sendiri. Hirupnya terasa. Untuk sup buahnya, disini saya ambil buah naganya. Ini benar-benar komplit. Ada buah naga, ada apokat, bimbing, bahkan tomat. Apel, tomat. Saya spesial dikeceri jeruk nipis. Ini ya juara. Yang rasanya bikin beda ini. Benar-benar. Ini kalau saya dan teman-teman itu mau kesini, mau makan dan saya mencoba es yang spesial ini tuh. Di mana nih alamatnya, tepatnya di mana nih? Di dalam keraton. Dalam keraton. Lawang Gapet Kidul. Lawang Gapet Kidul. Pojokane. Pojokane cedak Bansal tadi ya? Iya. Oh ya. Yes. Oh ya, tadi saya gampang banget. Sempat duduk-duduk saya lihat itu es plengeh. Plengeh apa ini ya? Saya akhirnya masuk. Buyang, yo mesem Jawa nih Mas. Oh, begitu. Ya. Jadi sing tuku karo sing dodol padha. Ya. Madeng. Kali ini saya mau mencoba yang es cao dulu. Oh, penempakannya kan khas. Kasih kuahnya. Keceri jeruk nipisnya. Rasanya memang luar biasa. Harganya cuma 5.000. Harga kaki 5. Rasa Madeng, pecah di mulut. Mbak Ika, ya. Tadi itu saya di luar juga melihat stik plengeh. Apakah di sini juga ada menu lain, Mbak, selain es plengeh? Alhamdulillah, setelah buka agung es, makin berkembang. Saya makin oke. Saya mau dodol jus, dodol es, kan banyak. Ya. Merambah ke stik. Oke. Kalau gitu saya pengen mencoba Mbak, setiknya Mbak. Oke. Apa aja yang spesial keluarin pokoknya? Spesialis setik, spesialis lada hitam. Ayam lada hitam, sapi lada hitam. Saya pesen ya, lada hitam itu sama spesialis setik itu dulu. Oke. Jadi teman-teman, selain es plengeh juga ada setik plengeh. Jadi kalau yang merasa kehausan, kelaparan langsung menuju ke plengeh ini. Harga ekonomis? Harga kaki 5. Oh, iya. Rasa luar biasa, madeng. Dan di sini di Lawang Gapet Kidul nanti sudah terlihat tulisannya es plengeh dan setik plengeh, gambarnya itu wajah yang sedang tertawa. Mak plengeh. Nah, itulah es plengeh dan setik plengeh. Sambil menunggu setiknya, ini juga sudah lapar ya, tadi jalan-jalan kepanasan sampai kayak wong ambon aku. Ini. Oke, terima kasih Mas. Ini apa Mas? Setik. Oh ini setik. Di sini saus
steaknya beda. Rasanya luar biasa, madeng. Setelah kerenyahan ini, dagingnya terasa. Mungkin kalau di tempat-tempat lain mengutamakan tepungnya, tapi kalau di sini dagingnya benar-benar madeng. Rasa madeng. Untuk satu porsi ini berapa, Mbak? 13.000. Cuma 13.000 sudah bisa menikmati steak spesial. Untuk ini isinya apa aja nih, Mbak? Isinya sayurnya kentang. Ini kentang. Wortel. Wortel. Buncis. Buncis. Jagung. Oh, jagung ya? Ya ini yang bikin lain di tempat yang lain. Jagung ini. Jagung manis. Jagung manis. Nah, ini perbedaannya di steak lainnya ini. Pakai jagung. Pakai manis. Jagung. Sama ayam crispy. Ayamnya crispy banget. Nah, saya suka ini, jagung manisnya. Benar-benar madeng. Ayamnya benar-benar crispy. Di lidah itu madeng. Digigit pun mak kriuk, kriuk. Crispy-nya terasa. Madeng. Serta kelembutan dagingnya tembus di dalam. Cara gorengnya pas. Jadi benar-benar matang. Dibalut crispy-nya benar-benar terasa kelembutannya. Dan saya suka ini. Buncisnya dipotongnya kecil-kecil sama jagung. Jadi bisa langsung campur gini. Makannya. Luar biasa, Mak Deng. Cuma di sini kita mendapatkan sesuatu yang komplit. Ada daging crispy, dibikin steak, dikasih sausnya yang bumbunya benar-benar madeng. Ada kentang, ada wortel, boncis dan jagung jadi satu, bisa disendok. Dan jangan lupa, cuma 13.000 sudah bisa menikmati kelezatan steak spesial di Plengek ini. Benar-benar crispy, komplit. Sayurnya komplit, dan di mulut adalah kenikmatan sendiri. Madeng. Luar biasa madeng. Setelah saya tadi mencoba steak yang crispy banget tadi, yang benar-benar pecah di mulut, madeng, saya berikutnya mau mencoba spesial Plengek lada hitam. Hitam ini sapi ya. Daging sapi. Oke. Ini ya. Jadi ini, Mbak, terdiri apa aja ini, Mbak? Ini isinya apa aja, Mbak, ini, Mbak? Spesialis daging sapi. Ini ya, daging sapi. Koyoran. Campur koyoran. Dimasak dengan bumbu-bumbu spesialis Plengek non micin. Spesialis Plengek non micin. Ini yang lain, daripada yang lain ini non micin dan bumbunya itu lain. Karena spesialis bumbu rahasianya Plengek. Wow. Bener-bener madeng. Paling enak dikasih nasi. Tomat. Kerupuk. Luar biasa. Untuk satu porsi spesialis lada hitam ini harganya berapa, Mbak? Untuk sapi 14.000 plus es teh. Cuma 14.000 plus es teh. Wow, benar-benar harga kaki lima. Rasa luar biasa. Madeng. Top. Ini kalau perut lapar ini pas sekali pakai nasi, pakai lada hitamnya ini sapi. Pas di lidah. Lidahnya itu tergempur oleh lada hitamnya. Wow, nendang-nendang. Ah, madeng ini. Juara. Jangan lupa pakai kerupuk. Dan untuk satu porsi ini cuma 14.000 plus es teh. Ya. Gara.
Kalau di sini saya nggak ambil es teh karena saya sudah pesen es cao. No. Madeng. Mbak, rasanya timurin mbak. Baiklah. Ada hitamnya sangat-sangat terasa mbak. Dan sini aroma micinnya benar-benar tidak ada. Non micin. Pas mbak. Mulut saya itu kayak mau bicara tapi kena lada hitamnya. Kayaknya kok nggak bisa ngomong ini. Dan untuk satu porsi ini pas etek cuma 14.000. Benar-benar harganya kaki lima. Rasanya luar biasa. Madeng. Wow, perut saya ini sudah sangat dimanjakan setelah es cao, mencoba es sop buah, juga es teler, tadi stik ayam crispy, juga lada hitam. Nggak bisa jalan ini. Harganya pun kaki lima, rasanya luar biasa, madeng ini. Balah. Luar biasa, madeng. Baiklah, terima kasih sekali dikasih kesempatan Abah Dul The Madang di channel ini untuk bisa mengetahui makanan-makanan dan es spesial di Plainge ini. Sudah makan pulang, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Setelah tadi kita makan stik Plainge, juga menikmati es Plainge, untuk makanan dan minuman biar bisa turun, kita jalan-jalan keliling Keraton Kasunanan Solo. Ada apa sambil kita mengetahui budaya, kebudayaan, peninggalan sejarah di sini. Ikuti terus Abah Dul The Madang.